Tugas prakarya tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kerajinan kipas dari kayu cendana. Kipas tangan yang dibuat dari bahan kayu cendana ini umumnya untuk souvenir pernikahan. Kipas cendana merupakan kerajinan tangan dari Bali yang bernilai seni dan estetika yang tinggi. Baunya yang harum khas dari kayu cendana ini membuat kipas cendana menjadi favorit di kalangan masyarakat. Selain sebagai souvenir pernikahan, kipas cendana ini juga banyak diburu untuk cendera mata jika berkunjung ke Bali. 2. Ukiran dan pahatan kayu Jepara. Jepara dikenal sebagai daerah penghasil pahatan berkelas dunia sejak abad ke-19. Bentuk kerajinannya biasanya berupa mebel seperti set, meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Kerajinan kayu asal Jepara pun sudah terkenal di mancanegara dan terus diminati sampai saat ini. Motif khas kerajinan asal Jepara adalah daun terubusan dan motif jumabai. Konon, kedua motif tersebut bisa membedakan kerajinan Jepara yang asli dan palsu. Kayu yang digunakan untuk membuat kesenian ini adalah kayu jati yang bisa bertahan sampai 20 tahun. 3. Kerajinan tangan dari benang wol ini biasanya diciptakan menjadi beragam benda yang bermanfaat. Misalnya, saja sweater, selimut, shawl, dan boneka. Harga jual kerajinan serba rajut ini cukup mahal karena dibuat secara manual dan membutuhkan ketelitian supaya hasil rajutan ini berkualitas. Pilihlah benang wol yang tidak mudah terurai ketika selesai dirajut serta hangat tapi lembut di kulit. Selain itu, rajinlah menyusuri internet untuk mendapatkan ide pola yang menarik. 4. Kerajinan dari kulit kerang. Kerajinan kulit kerang merupakan salah satu industri rumahan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Hasil kerajinan seperti tempat tisu, figura, lampu hias, asbak rokok, pin, tudung saji, dan juga lemari. Semuanya berbahan utama dari hasil laut seperti kerang dan keong atau siput laut. 5. Kerajinan perak. Sidoarjo adalah wilayah yang memiliki kekayaan kerajinan tangan. Selain kulit, daerah ini memiliki juga dikenal sebagai penghasil kerajinan perak. Berbagai wilayah yang dikenal sebagai penghasil perak terbaik adalah Desa Porong, Besuki, Kerembung, Renokenogo, Siring, dan Kedugu Bondo. Hasil kerajinan penduduk asli desa tersebut diekspor hingga ke Belanda, India, Singapura, dan Amerika. Sekian dari video kami. Terima kasih.